Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharap pemerintah puseur ngabulaikeun impor beas. Pangna kitu ayeuna stok beas di Jawa Barat kawilang surplus. Sokomo dina bulan Maret tepi ka April bahkan nyorang panen raya. Upama impor beas di Paju harga bangsal anu samemeh anu ayeuna turun di erong bakal beki nyirorot jadi bang baluh patani. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mere usulan sangkan kategna atawa dibolai kenana impor beas. Cek Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ayeuna stok beas di Jawa Barat kawilang surplus 322.000 ton tepi ka bulan April. Dirina leuwang kawijakan impor beas bakal ngalindih karaharjaan patani. Kukituna, batan kudung impor beas, leuwih hade pamarentah puseur meuli beas di Jawa Barat. Ini surplus beras di Jawa Barat. Kedua, bentar lagi mau panen raya. Ya, kalau tiba-tiba ada impor beras, maka bisa kebayangkan harganya kebanting, petani yang berjuang untuk mencari kesejahteraan jadi hilang. Saya kira kami dari Jawa Barat memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan sehubungan dengan surplus panen. Kita lebih berapa surplus? 322.000 ton. Ya, kita surplus 322.000 ton. Untuk jadi tahun ini sampai dengan bulan April. Sampai bulan April ini kita udah berlebih banyak sekali. Contoh tadi ya, saya sampling. Di Cirebon curhat, tadinya Bulog biasa belinya 120.000 apa 130.000, sekarang menurunkan ke 21.000 kan. Masa udah berasnya banyak, impor pula kan begitu. Sajroning kitu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat Dadan Hidayat ngeceskin, kiwari harga bangsal kawilang nyirorot. Tina kacindekan Bulog, harga bangsal garing panen nitih 4.200. Tapi dina emprona ukur di hargaan 3.800 sakilo. Ari harga bangsal garing giling nitih 5.300, ayeuna ukur 5.000 saban kilona. Eta hal teh karandapan tisa prak bulan Februari alatan jeng lenan panen raya sarta usum ngiji. Kalau dampaknya tadi betul yang dijelaskan oleh Pak Gubernur bahwa kalau dampaknya sekarang lagi panen raya tiba-tiba berasnya masuk, dapat yang dikhawatirkan adalah harga. Sekarang saja pas saat panen raya harga gabah kita itu turun, Pak. Berapa sih, Pak? Harga gabah itu sesuai dengan ketetapan Bulog, kalau gabah kering panen itu 4.200. Sekarang ada di angka 3.800 sampai 3.900. Dan juga ada gabah kering giling tadi, itu harusnya 5.300, sekarang hanya 5.000 rupiah saja per kilogram. Dan itu seperti dampaknya seperti itu. Itu sudah mulai terasa per kapan, Pak, penurunan harga ini? Dari bulan Februari, Maret, yang sudah mulai terasa. Kenapa? Karena memang konsekuensi dari panen raya dan sedang musim hujan. Biasanya kadar airnya tinggi, tidak sempat lagi menjemur. Biasanya kualitasnya memang juga agak rendah karena kadar air yang tinggi begitu. Sejroning itu dumasar karena data BPS, rata-rata konsumsi masyarakat Jawa Barat ngahontal 128,4 kilo per kapita per tahun. Tapi jenglengan potensi panen di Jawa Barat anu karandapan bulan Maret tepi ka April dierong bakal ngalantarankeun surplus 322.000 ton beas tepi ka bulan April. Budi Hartati, Bandung TV.